Benar-benar durhaka anak ini. Dia pasti kena karma. Kualat kamu. Ampun. Mi, aduh gak bisa keluar, Mi. Cuma bisa ngedes. Ini kena karmanya, kan? Ciko dimati, ini dia belum selesai, ini lagi seru-serunya, lagi sedih-sedihnya itu anak durhaka, kasihan ibunya. Oh, menikahi putrimu, jadikannya ratuku, berdua meniti jalinan waktu, percayakan. Legenda baru. Bener kan? Apa Mami bilang? Tuh kan, Pi. Kasih ibu itu memang sepanjang masa. Kurang ajarnya bagaimanapun anaknya, dia pasti maafkan. Aduh! Papi! Aduh! Papi ngapain? Mau ke belakang, Mi. Aduh! Aduh! Lemes amat kayaknya, Bos. Gue bingung nih, Bi. Kan 3 hari ini kita meeting sampai malam terus ya. Nah, pas pulang itu ke rumah, gue bukannya malah langsung tidur, tapi gue malah gak bisa tidur, Bi. Mungkin gara-gara itu gue jadi lemes ya. Itu namanya insomnia, Bos. Dengan minum obat tidur kayak gue. Bukannya bahaya ya kalau keseringan. Bahaya apaan? Ini buktinya, gue baik-baik aja. Ya udah kalau gitu ntar gue coba deh. Cuma ada efek sampingnya nggak sih itu? Agak ada. Pi, udah sukses kan Pi, BAB-nya? Pi, tapi kok cuek? Maafin Mami, Pi. Ya? Nonton aja terus. Biar suaminya sakit terus. Iya, nggak sengaja. Maafin Mami ya. Popi, jangan marah. Tapi dimintai maaf, cuek aja. Kok si itu yang ngambek? Harusnya kan Papi. Jangan marah, Papi. Jadi susah. Iya, ya, Pi. Ya, maaf ya. Lanjut nih. Papi, kenapa Pi masih sakit? Jangan banyak ngomong nih, Papi perut. Ini jusnya nih, Pi. Aduh, pepaya ya? Iya. Ah. Ini sehat, Papi. Lancar. Ya. Aduh, diminum dong, Pi. Mi, ambil itu HP di atas meja. Tapi ini diminum ya. Udah taruh situ. Aduh, jangan marah-marah. Ini Mami dong. Mami gak ngerasain sih perut Papi gimana sih. Jangan marah-marah. Iya, tapi diminum dulu sayangnya. Udah sana, Mi. Suruh Papi pingin sendiri dulu. Ya udah, Mami ambilin HP deh. Aduh. Itu baru Papiku sayang. Kok cepet banget abisnya, pinter. Iya, Pi. Ini, Pak. Oh, ini. Sebentar. Semoga ketemu ya. Iya. Waduh. Ini berapa, Mas? Papi.
sih? Hah? Tante ngapain di sini? Hah? Ngapain kamu? Ini, Pi, Plasa beli ini obat tidur. Soalnya Plasa udah 3 hari nggak bisa tidur. Itu kamu, sudah berapa kali Papi bilang. Berarti kamu ini kurang manajemen waktu. Iya. Oke? Okay? Papi ngapain di sini? Nanti juga kamu tahu kalau Papi pergi. Pi? Loh, Pi? Kok bau sih? Hai, Mami. Papi datang. Papi udah pulang. Aduh. Sekarang saatnya makan pisang. Aduh. Supaya BAB-nya gampang. Ayo. Mami suapin ya. Aduh, pisang Ambon ya. Pisang Nusantara. Nih, aduh. Aku juga mau minum obat. Udah dulu ini deh. Papi sayang. Obat gak bikin langsung sembuh. Terus? Tetap harus makan makanan berserat. Ya, supaya perutnya oke. Jangan digit-digit. Apa? Papi sama Mami masih mesra aja nih ya. Iya dong. Mau ambilin minum? Seratnya. Mari ya. Ya. Oke. Hah? Pisangnya cepat habisnya. Perasaan mana? Tidur duluan, Pi. Dia udah 3 hari kurang tidur, kasihan. Ya ampun, kamu tuh harus jaga dong suamimu. Jangan seenaknya begitu. Ya abis gimana, Pi? Kerjaan. Oh. Persunti putrimu bersama kan jadi legenda baru.